Pemirsa, pasca eksekusi lahan yang berujung bentrok di Kunciran Jaya, Kota Tangerang, Organisasi Masyarakat Forum Betawi Rembuk atau FBR memutuskan menarik diri dari sengketa lahan tersebut. FBR yang sebelumnya berada di kubu PT Tangerang Matra memutuskan netral untuk menjaga kondusivitas masyarakat Tangerang. Tepat di momen hari kemerdekaan yang ke-75, Ormas Forum Betawi Rembuk atau FBR mengambil sikap menarik diri dari sengketa lahan seluas 45 hektar antara PT Tangerang Matra dan Darmawan selaku pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Sebelumnya sempat terjadi bentrokan antara Ormas FBR yang berada di kubu PT Tangerang Matra dengan massa Forkabi yang berada di kubu Darmawan. Agar bentrokan tidak terulang, Ormas FBR akhirnya menarik diri dari persoalan sengketa dengan memutuskan tidak lagi mendukung PT Tangerang Matra. Dan jika ada anggotanya yang membangkang, maka pengurus pusat tidak akan segan untuk memecatnya. Banyak hal ya, karena ini semuanya kita kenal, kalau kemudian misalnya kami tetap masih di PMLE dan terus bersinggungan, dan ini jangan pernah selesai. Jadi demi kebaikan bersama, maka kami tarik diri dari kasus ini. Sebelumnya, bentrokan terjadi di lahan milik Darmawan yang dimenangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Bentrokan terjadi sesaat setelah panitera jurusita membacakan amar putusannya di dalam lahan. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan.